PIS kembali rekrut pemain muda. Menjelang kick-off Liga 1 2021-2022, PSIS Semarang tak berhenti mematangkan persiapannya. Selain melahap program latihan sejak 2 pekan terakhir, manajemen tim Mahesa Jenar menambah kekuatan skuadnya. Kembali seorang pemain muda direkrut PSIS untuk menghadapi persaingan di Liga 1 nanti. Pemain bernama Reza Irvana secara resmi diperkenalkan sebagai anggota baru PSIS. Sebelumnya, Reza merupakan pemain Bali United dan resmi diikat kontrak PSIS selama 3 tahun ke depan. Dengan usia baru 22 tahun dan menimba pengalaman bersama Bali United, Reza Irvana diharapkan memberi kontribusi untuk PSIS. Sebagaimana yang dikatakan Wahyu dalam keterangan pers bahwa hadirnya Reza juga diharapkan menambah kedalaman skuad di lini tengah. Wahyu juga mengucapkan selamat bergabung kepada Reza dan berharap Reza akan memberikan penampilan terbaik untuk PSIS. Sebelumnya, PSIS lebih dulu mempromosikan pemain mudanya hasil didikan dari tim elit Pro Academy, yaitu Bahril Fahreza yang pernah mengenyam pengalaman bersama Timnas Indonesia U19, asuhan Shin Tae-yong. Kemudian ada pula Syihabuddin yang sama-sama berasal dari elit Pro Academy PSIS U20. Mereka bertiga pernah mengantarkan PSIS U20 menjadi juara 3 kompetisi Elit Pro Academy U20 pada tahun 2019. Lalu ada nama Damas Damar yang direkrut pada awal Juli lalu. Reza Irvana mengaku bersyukur bisa bergabung bersama skuad PSIS musim ini. Ia berjanji akan bekerja keras untuk dapat berkontribusi di PSIS. Reza sendiri pemain kelahiran Pati 20 Juli 1999 dan berposisi sebagai gelandang.